Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel Samurai Barokah. Tentunya masih dalam keadaan sehat wal afiat, dan semua itu adalah fadl dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya dan diberikan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Para sahabatku, para pecinta amal soleh, para pecinta kebajikan, para viewers, para subscribers dari channel Samurai Barokah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir, admin channel Samurai Barokah, ingin menyampaikan sebuah kajian di mana hal ini sangatlah penting bagi kita semuanya. Lantas apa kajian yang akan Al-Fakir sampaikan pada video kali ini? Terus simak dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info dan edukasi sajian channel Samurai Barokah. Kajiannya adalah cara meminta maaf kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau telah wafat. Pernah dijelaskan oleh Buya Yahya tentang bagaimana bagi seorang anak agar masih dapat berbakti kepada orang tua meskipun ayah atau ibunya sudah meninggal dunia. Penceramah kondang Buya Yahya menjelaskan cara meminta maaf kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia meskipun telah tiada atau telah wafat. Buya Yahya menuturkan, seorang anak tetap dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kiat-kiat yang dapat ditempuh itu diterangkan oleh Buya Yahya adalah tak lupa menyertakan nama ayah dan ibu ketika memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, anak-anak diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, di antaranya dengan selalu mendoakan, memperhatikan, menyayangi dan bersikap patuh serta ramah. Namun ada kalanya sebagai makhluk Allah yang lemah, manusia berbuat khilaf termasuk kepada kedua orang tua sendiri. Lantas bagaimana cara meminta maaf jika orang tua sudah meninggal dunia? Penceramah kondang Buya Yahya menerangkan untuk berbakti kepada kedua orang tua atau guru yang telah mendahului kita, setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah jangan berdoa kecuali di dalam doa itu ada ayah dan ibu Anda, harus dibawa ke dalam doa itu. Ini penting sekali. Yang dibutuhkan beliau adalah doa-doa dari anak yang soleh dan solehah. Kadang doa panjang-panjang namun lupa dengan orang tua, jelas Buya Yahya. Selain menyertakan orang tua di dalam doa yang dipanjatkan, ada bacaan-bacaan doa yang bisa diamalkan setiap saat. Doa tersebut adalah meminta pengampunan atas dosa-dosa orang tua. Bacaan doa untuk orang meninggal yang berjenis kelamin laki-laki atau ayah adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang artinya, ya Allah ampunilah almarhum,
Laki-laki, berilah dia rahmatmu, kesejahteraan, serta maafkanlah kesalahannya. Sedangkan bacaan doa untuk orang meninggal berjenis kelamin perempuan atau ibu adalah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah almarhumah. Berilah dia rahmatmu, kesejahteraan, serta maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Selanjutnya, poin yang kedua, jika Anda memiliki rezeki yang lebih, maka bersedekah dengan rezeki itu dan dihadiahkan kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Namun, janganlah kita menunggu rezeki yang lebih. Rezeki sedikit pun kita sedekahkan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia ini. Hal ini salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua, yang mana selagi orang tua masih hidup dulu masih belum bisa memberi materi karena keterbatasan harta yang dimiliki. Setelah sudah mapan, sebaiknya bersedekah secara tulus diniatkan untuk orang tua. Sedekah dapat ditujukan untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, atau untuk anak yatim, janda-janda tua, dan lainnya untuk kemaslahatan umat Islam. Berikutnya yang nomor tiga, dengan cara membaca Al-Quran yang dikhatamkan dan diniatkan atau dihadiahkan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Hendaknya tidak merasa sombong dalam melakukannya, baik dalam bersedekah dan membaca Al-Quran. Diniatkan untuk orang tua, maka akan mendapat pahala untuk orang tua dan diri Anda sendiri, ucap Buya Yahya. Bersikap baik dan menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang baik, yang dulu memiliki hubungan baik dengan orang tua, atau perbuatan orang tua yang sering membantu orang lain tetap harus dilanjutkan. Misalnya, ibu Anda sering memberi makan orang lain pada hari Jumat. Maka hendaknya kebiasaan terpuji itu dilanjutkan, jangan sampai terputus. Kemudian lacak, siapa yang paling diberikan kebaikan oleh orang tua, yaitu anak-anaknya. Maka jika ada saudara yang mengambil hak waris saudaranya, orang itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi karena melakukan tiga dosa sekaligus. Yang pertama, dosa kepada orang tua karena menyakiti saudaranya. Kedua, dosa mengambil hak saudaranya. Dan ketiga, dosa memutus tali persaudaraan, papar dari Buya Yahya. Maka dengan sesama saudara kandung harus bersikap baik. Sebagai saudara tertua harus mengayomi adik-adiknya, dan adik harus hormat dan patuh kepada kakak selayaknya patuh kepada kedua orang tua. Jikalau bersalah dengan orang-orang yang tidak pernah dijumpai lagi, maka memohon ampun diri disertai orang tersebut. Para sahabatku semuanya yang dicintai Allah, itulah tiga cara meminta maaf untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Marilah kita kerjakan. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.